السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ini setelah kita berhenti setahun. 2016 hingga 2017. Kerana tuan-tuan semua pergi merata tempat. Dan insya-Allah kita baca pada malam ini ialah hadis yang terakhir daripada hadis ini daripada Arba'in Nawawiyah. Dan insya-Allah selepas daripada ini kita akan sambung kepada kitab Bulughul Maram seperti mana yang kita sebutkan sebelum ini insya-Allah. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Allah redha kepadanya dan kepada bapaknya Umar. Dan bagi Umar bin Khattab itu anak yang saleh, iaitu Abdullah bin Umar, yang terkenal dengan seorang yang sangat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kadangkala Ibnu Umar ni dia buat perkara walaupun dia tak faham. Di mana Nabi berhenti, dia berhenti. Di mana Nabi duduk, dia duduk. Di mana Nabi dalam perjalanan Nabi, kenapa kau berhenti? Dia tanya dia berhenti. Kenapa kau tunduk? Dia kata dulu Nabi tunduk kat sini. Ha? Walaupun asalnya sahabat lain tak buat, tapi Ibnu Umar ni dia mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tahap ittiba', diikut segalanya apa yang Nabi buat. Li hubbihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sayangnya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar terkenal dengan fiqahnya, yang mana fiqahnya itu syiddah, keras. Dia keras, maksudnya dia dalam memilih pandangan itu pandangan fiqh yang agak ketat dibandingkan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, yang mana fiqhnya itu terkenal dengan fiqh yang luas, yang longgar. Abu Ja'far al-Mansur apabila dia minta Imam Malik menulis kitab Muwatta, dia minta kepada Imam Malik, dia kata jauhilah daripada ketatnya siddah Ibnu Umar, ketat sangat Ibnu Umar dan longgarnya Ibnu Abbas, duduk di tengah-tengah. Kerana kedua-duanya terkenal, seorang sebelah sini, seorang sebelah sini.
kedua-duanya radhiyallahu anhuma, Allah redha kepada keduanya. Tapi seorang tu ada kecenderungan dia di dalam fatwa. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha, asalnya ambil, yakni Rasulullah pegang bimankibai, dengan mankib aku. Mankibai ini antara dua bahu. Dia terjemah dalam bahasa Melayu apa itu? Bahasa Melayu ada terjemahan tak? Antara bahu kanan, bahu kiri, di tengah-tengah ni, antara di tengkuk ni, di belakang ni mankib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang. Pegang Ibnu Umar. Dan ini salah satu daripada uslub Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara approach Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak bagi nasihat kepada satu orang. Kadang-kadang Nabi cakap terus. Kadang-kadang Nabi pegang. Karena bila pegang ni, dia menyebabkan orang yang dipegang itu bagi perhatian lebihlah. Kita umpamanya nak cakap dengan anak kita, kadang-kadang hak kecil ke apa, dia tak bagi perhatian. Kita pegang dia, bukan pi pulas telinga dia. Kita pegang dia supaya dia bagi perhatian. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pegang fadharaf, dalam sebahagian riwayat dia pegang Abdullah ibn Mas'ud. Dalam sebahagian riwayat fadharaba ala katifi Salman, dia tepuk bahu Salman. Lepas tu dia cakap, karena bila Nabi ni sebagai seorang Nabi yang dikasihi orang besar, bila dia pegang, orang tu rasa penting ni. Baru Nabi SAW dia cakap, kata dia kepada Abdullah ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau itu gharib. Gharib maksudnya asing. Au abiru sabil, ataupun engkau itu abiru sabil, sebagai seorang pengembara. Abir sabil, orang yang lintas. Pengembara, orang yang lintas satu benda tu, lintas jalan. Jadi orang yang rasa dirinya duduk pada satu tempat dalam keadaan tidak tetap. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kun fi dunya ka'annaka gharib. Arab sebut gharib maksud asing, sebab tu ada ghuraba, fatuba lil ghuraba, untunglah orang-orang yang ghuraba, asing. Ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariba kama ja', fatuba lil ghuraba. Islam mula-mula datang gharib, asing, dan akan balik dalam keadaan asing. Untunglah orang-orang yang dianggap orang-orang yang asing. Sebab itu kita tengok sebahagian orang dia buah nama dia firqah ghuraba. Ghuraba ni asal daripada hadis, maksud orang yang asing, lain pada orang. Dalam terjemahan Indonesia, dia terjemah Islam itu datangnya dagang dan akan balik dalam keadaan dagang, untunglah orang-orang yang dia, orang-orang yang dagang. Sebahagian orang Melayu dia tak faham, dia ingat dagang tu berniaga. Dia kata Islam tu mula-mula datang dia macam orang berniaga, lepas tu balik macam orang duduk berniaga. Sebab tu dia berniaga dalam masjid, orang suruh ceramah dia lelong ubat dia. Dagang tu dagang bahasa Indonesia lah, ataupun bahasa Melayu lama, dia kata anak dagang. Anak dagang tu bukan maksud anak hak pergi berniaga negeri orang. Orang hak tak ada siapa lah. Dagang Pak Malau. Apa? Kajang Pak Malau, kajang belipat ni. Kajang saya mengkuang lalu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang saya menumpang lalu. Siapa kata? Oh, no dia. Dagang itu maksudnya ialah asing.
Islam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia datang dalam keadaan asing. Asing maksudnya bukan dia berniaga, dia asing orang pelik. Apa Nabi Muhammad ni bawa? Semua orang petikaikan dia. Kami ma sami'na hadza min abaina. Kami tak pernah dengar benda ni daripada atuk nenek kami. Asing. Lepas pada tu orang biasa dengan dah tahu Islam tersebar. Nabi kata nanti dia akan balik-balik dalam keadaan asing. Maksudnya bila kita cakap tentang sunnah Nabi, orang kata hampa ni pelik pada orang. Hampa ni lain pada orang. Sebab apa? Sebab orang lain buat macam lain. Sebab hampa buat macam lain. Kita kata yang lain ni, hak kami buat ni ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak boleh lah, pelik pada orang. Nabi kata faquba lil ghuraba, untunglah orang-orang yang pelik ni. Segera orang kata apa siapa kita tak buat pergi semacam. Nabi kata untung orang yang pelik. Bukan pelik jadi pelik-pelik. Tapi pelik yang pelik pada sisi orang, tapi tak pelik di sisi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi sunnah Nabi tak pelik. Ada dalam hadis. Hak-hak orang buat amalan kebiasaan tu di sisi sunnah Nabi pelik. Tapi oleh kerana ramai orang nak buat, orang kata tak pelik lah. Tapi kita kata, kita kata yang pelik, pelik pada orang. Tapi tidak pelik di sisi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan gharib, ha? Gharib, benda ni asing. Arab kata, hadha gharib, ni pelik. Arab kata, hadha gharib. Sebab tu ada, dalam pengajian hadis ada bab kaji tentang gharib, gharibul afad, lafaz-lafaz yang gharib, lafaz-lafaz yang tak tahu, zaman dulu orang guna, zaman lah orang tak guna dah, kan? Maka sebab tu ada pengajian khas untuk tahu kalimat-kalimat dalam hadis yang asing pada zaman ini, tak, walaupun zaman Nabi tak asing lah. Kerana kadang-kadang orang 1400 tahun, 1000 tahun, 600 tahun orang dah tak guna perkataan itu. Bila kita baca hadis kita tak faham. Maka ada ilmu khas yang bahas tentang gharibul hadis, tentang benda-benda yang gharib dalam hadis. Aw abiru sabil, ataupun engkau ni kata Nabi macam orang yang melintas jalan saja, iaitu macam orang yang mengembara. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, adalah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, idza amsayta, apabila kamu berpetang, fala tantadhir as-sabah, jangan kamu tunggu pagi. Maksudnya kita tak usah tangguhlah. Dan ini satu benda, dia kata wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa', dan apabila engkau berpagi jangan tunggu petang. Wa khudh min sihhatika lil maradik, dan ambillah untuk kesihatan kamu tu, masa sihat kamu, daripada kesihatan, daripada masa sihat kamu untuk masa sakit kamu. Wa min hayatika limautik, daripada hidup kamu untuk mati kamu. Sebelum kita syarah panjang, ini satu benda, yang ni bukan hadis Nabi. Yang ni, hak bahagian kedua ni, kata-kata Ibnu Umar. Sebab tu dalam hadis, ulama hadis ni dia bezakan yang mana sahabat kata, yang mana Nabi kata. Kerana perkataan sahabat tak sama dengan perkataan Nabi. Walaupun sahabat tu dia anggap mulia, tetapi standard perkataan dia itu tak sama macam Nabi. Sahabat perkataan dia sehebat mana pun, kalau dia kata masih boleh dibincangkan, boleh dipertikaikan kalau didapati ada perkataan sahabat yang tak selaras dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab itu dalam sisi mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, perkataan sahabat bukan hujah. Qaulus sahabi laisa bihujjah. Dia kata qaul sahabat bukan hujah. Imam Syafi'i terkenal dengan perkataan dia, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka itu tokoh, kita pun tokoh, dia kata. Bukan maksud Imam Syafi'i hina pasal sahabat, tak. Tapi maksudnya macam mana mereka itu insan memberi pendapat, demikian kita boleh memberi pendapat. Tapi jika para sahabat itu bersepakat di atas satu perkara,
ataupun memberikan satu fatwa atau memberikan satu pandangan dan tak dibangkang oleh sahabat yang lain dan tidak nampak ruang sahabat lain membangkangnya, maka kemungkinan besar hal itu merupakan diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun boleh dijadikan sebagai hujah. Ulama khilaf dalam hal ini. Tapi tentulah apa yang sahabat sebut lebih penting daripada apa yang selain sahabat sebut. Sebab sahabat radhiyallahu anhum, mereka menyaksikan Nabi, mereka menyaksikan wahyu. Tentu kadar paham mereka lebih dari kadar paham kita. Orang pergi mengaji agama pun kita kata muih di pergi mengaji kat Tok Guru Besar, macam mana dengan orang yang pergi mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ilmunya, keberkatan ilmunya dan kadar fahamnya secara umum melebihi daripada orang lain. Pun begitu, kita tak nafi kemungkinan ada orang yang kemudian pada sahabat lebih tepat pandangan dia daripada seseorang di kalangan sahabat. Mungkin kerana Nabi kata fala'alla muballighin aw'a min as-sami'. Boleh jadi orang yang disampaikan ucapan hadis itu lebih paham daripada orang yang mendengar sendiri. Bila Nabi berucap, Nabi berkata falyuballighis syahid falyuballighis sami' al-ghaib atau asyahid al-ghaib, hendaklah orang yang hadir sampaikan kepada orang yang tak hadir. Nabi kita fala'alla muballighin aw'a min sami'. Boleh jadi orang yang disampaikan lebih paham daripada orang yang dengar. Mungkin Nabi akui ilmu al-Imam Syafi'i, ilmu Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah mungkin melebihi sebahagian di kalangan sahabat. Berapa orang atau berapa puluhan di kalangan sahabat. Sebab apa? Sebab dia mengumpulkan ramai ilmu sahabat. Kerana sebahagian sahabat itu tak memberikan tumpuan dalam fiqh. Ada sahabat dia tak banyak dalam fiqh. Khalid Al-Walid tak banyak dalam fiqh, dia perang. Ada sahabat jumpa Nabi Isa dah. Ada sahabat tumpuan dia bab-bab lain. Ada sahabat alim dalam fiqh. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas. Ini hebat. Ilmu Abu Bakar, ilmu Umar ibn Khattab, ini hebat. Tapi sahabat ramai, puluhan ribu, bukan semua kadar ilmu mereka sama. Di kalangan imam-imam mungkin ni, kemungkinan tentulah sebahagian ilmu imam-imam itu lebih besar daripada ilmu sebahagian di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata ya Abdullah ibn Umar yaqul, dia kata idza amsayta fala tantazir almasa'. Yang ni nasihat dia, ni nasihat yang betul, nasihat sahabat yang sangat bermakna. Al-Bukhari masuk kan, apabila kamu berpetang tak payah tunggu pagilah. Yang ni diambil daripada makna kata-kata Nabi. Apabila kamu pagi tak payah tunggu petang. Sebab apa? Kena orang, manusia kita. Bila kita teringat nak buat baik, kita buat baik masa tu. Rasa nak sedekah. Tengok ada berapa ringgit dalam poket, orang sedekah masa tu. Kadang-kadang kita tak berapa tengok kukuk minggu depan, bagi masa tu. Dengan kadar masa tu, kerana masa tu telah timbul perasaan kita nak buat baik. Tak payah tunggulah. Hak nak mari depan ni kita bagi-bagilah pula kalau ada. Tapi masa tu kita nak buat. Sebahagian daripada kebaikan saqallahu ilaik, kata Umar bin Khattab, Allah Taala bawa mari kepada kita. Kadang-kadang ada orang miskin, Tuhan bawa mari kita. Tengok-tengok orang tengok tanya Allah miskin. Sungguh. Nak bagi, tengoklah. Bila-bila jumpa pula bagi. Mungkin tak jumpa dah. Allah Ta'ala bagi masa tu. Dia nak uji kita. Nak tengok terang mana kita bagi. Dia tertengok ke ujung awal-awal bulan besok duit penuh sikit dalam poket. Masa penuh, bagi cara penuh. Masa korang, kita bagi cara korang. Tapi kita jangan tunggu. Kerana belum tentu kita hidup sampai besok pun. Sama macam semua amalan. Rasa kita nak buat, kita Allah Ta'ala bagi perasaan kepada kita nak buat, kita buat. Kerana bila timbul perasaan nak buat amalan salih, ia satu rahmat daripada Allah Ta'ala. Kerana sebahagian orang tak terlintas nak buat amalan salih. Dia heran pula orang nak buat amalan salih. Dia kata, yang sembahyang kerap mengat ni siapa?
ada orang dia heran. Dia tak terlintas. Dan apabila kita malas nak ibadah, juga kita kena susah hati. Saya, tuan-tuan juga mungkin. Kerana Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin disebut, dia kata, siapa-siapa yang rasa malas nak ibadat, malas nak buat benda salah, dia kena susah hati kat diri dia. Takut mungkin Allah tak sudi dengan dia ni. Allah tak sudi. Lalu tak dicampakkan kepada dia. Sebab tu bila kita kena tu, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kerana manusia ni dia tahu dalam hayat dia. Bila mari kita puasa Ramadan, kita buat amalan salih, kita puasa Ramadan, kita istighfar, kita rasa kita nak ibadat. Kita rasa nak sedekah. Kita rasa nak buat baik. Kalau kita mula buat dosa, kita punya mood nak buat pahala, nak buat baik kurang. Kerana ini tabiat dosa. Bila kita buat dosa, mood nak, semangat nak buat pahala jadi kurang. Syaitan memenuhi perasaan kita. Dan kerana bagi kebaikan itu ada cahayanya, maka sebab itu apabila kita ada peluang nak buat baik, maka kita berbuat baik. Dan kita lambat buat baik, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang masalah fana'ud dunya. Dalam tasawuf dia ada satu bab dia panggil fana. Fana ahli ta'ahli, bukan tasawuf ni, ada tasawuf, tasawuf ni secara umumnya baguslah. Tapi ada hak menghulu, dia kata fana, fana dengan berapa makna. Sebahagian maksud fana tu dia jadi tak ingat apa. Cakap merepet, dia kata ni sampai makam lah. Dia kata makam fana. Makam fana tu tuan-tuan tengok dalam sebahagian filem-filem apa? Wali apa? Wali Songo, hak seorang tu cakap merepet tu kan. Tuhan anal haq, Tuhan akulah Tuhan. Macam Al-Hussein Hallaj pada zaman Abbasiyah yang mengaku dia sebagai Tuhan. Kononnya di atas dia telah bergabung dengan Tuhan. Dia panggil fana. Fana tu bukan. Fana tu ditentang oleh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan sebahagian orang lah ni dia mula nak fana. Kononnya maqam mai tinggi. Ada video siapa tunjuk lah. Habib mana tau, semua pakai jubah elok, dia tu sampai maqam. Pakai spender je, baju tak pakai, duduk isap rokok, anak murid dia duduk subhanallah apa berzikir sebelah. Dia kata ni lah wali yang maqam tinggi sekali. Kita ingat mengaji agama kau duduk cerdik, mengaji agama kau duduk tak cerdik. Dan video tentang barangkali tengok video kan. Inilah agama ni. Agama ni ada waras dia. Dia datang supaya kamu berakal, ulul albab. Bukan dia datang buat kerja belak-belak. Seorang pakai spender, pakai baju kuning tu, hak lain duk pakai jubah, duk syok, duk ambil berkat kat dia. Tu fana terlebih had. Macam tuan-tuan sebahagian tu dulu kuliah fana juga. Tu terlena, fana. Tambah aircon kalau sejuk, dia gaduh sejuk. Aircon tak sejuk, dia gaduh tak sejuk. Aircon sejuk, dia gaduh lena. Di dalam riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia, tuan-tuan semua, kita pernah baca bagaimana dia menziarahi Salman Al-Farisi. Ketika Salman Al-Farisi, di saat dia sedang sakit, bila dia ziarah Salman Al-Farisi, dia tengok Salman ni menangis sakit yang uzur. Dia kata, wama yubkika ya akhi, pasal apa engkau menangis wahai saudaraku, alasta qad sahibta rasulillah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa kaza. Dia kata, "Eh, takkah kau dah bersahabat dengan Nabi? Takkah dulu telah buat macam ni? Tak dulukah dulu kau telah buat macam ni?" Dia sebut. Kan dalam riwayat Ibnu Majah. Dia kata, "Ya, nangis apa? Nak susah hati apa?" Bila dia tengok Salman duduk atas katil dah nak meninggal, mata menangis. Salman ni orang Parsi. Hebatnya Salman ni, dia ni duduk dulu bapa dia nak bagi dia jadi Tok Sami agama Majusi. Bila nak jadi Tok Sami agama Majusi, dia pi mengaji. Masa duk jalan pi mengaji tu, dia jumpa gereja. Dia tengok rahib Kristian. Dia duk pi tengok agama Kristian ni, kata rasa agama Kristian ni lebih betul daripada agama Majusi yang sembah api ni. Lalu dia pergi ke gereja. Pergi ke gereja. Lepas tu dia kata, dia tanya padri tu, dia kata, "Aku nak pergi mengaji lagi yang lebih." Jadi padri ni pesan, dia kata, "Tak ada lah lebih pada aku melainkan sekian-sekian tempat." Pak dia tahu dia pergi mengaji gereja, pak dia tangkap dia, tambak dia, kurung dia. Kakak dia lepaskan dia. Pada sini Iran lah. Hak kawan pergi takrib tu di situ lah. Parsi di Iran. Iran ni, orang Arab ni, orang kita Melayu ni, dia tak tahu bila dia sebut Iran, dia ingat Iran tu tu Arab. Iran bukan Arab. Iran Parsi. Parsi ni bahasa dia pun lain. Dia ada tiga bahasa yang rumpun mereka sama. Bahasa Ibrani, bahasa apa nama Yahudi, bahasa Arab dan bahasa Parsi, lughah samiah namanya. Daripada sana, kak dia lepaskan dia, dia lari. Dia pergi satu gereja ke satu gereja, dia tengok ada yang soleh, ada yang padri yang penipu, curi duit banyak, simpan kat dia, dia habang kat orang-orang. Padri tu mati, Allah pakat duk tak sayang, tak sangka. Orang pakat nangis lah, cium padri tu. Dia kata, "Hampa duk sodok nangis banyak lah. Dia ni ambil duit banyak, hampa duk bagi ni, dia simpan kat dia." Pasal mambil tunjuk, baru dia petau, kan? Jenis jual barang lah. Sehingga dia jumpa satu padri yang live, padri kata, "Tak ada dah kau nak boleh mengaji. Kalau nak mengaji lagi pun, zaman ni dah nak lahir dah Nabi." Jadi dia sifatkan Nabi yang nak lahir. Jadi dia pergi, dia nak menuju ke Madinah. Sampai di Madinah, dalam perjalanan tak sampai, orang tangkap dia. Jadikan dia sebagai hamba. Dia jadi hamba Yahudi pula. Kena kerja buat pokok kurma, tanam pokok kurma. Bila kena kerja tanam pokok kurma, dia duduk tunggu Nabi. Punya nak cari Nabi ni. Sehingga sampai kepada daripada anak orang besar jadi hamba sahaya. Sehingga satu hari dia dengar orang Yahudi duk cerita tentang orang Arab. Ada orang Arab mengaku jadi Nabi. Dia pun turun tanya, dia kena lempang. Dia tak boleh. Ya? Ha? Dan sebagai riwayat, dia turun tanya pun marah kat dia lah. Hang, jangan masuk campur, hamba. Sehinggalah Nabi datang ke Madinah. Dalam berbagai riwayat tentang Salman ni, sebahagian yang kuat, sebahagian tidak, tapi menceritakan dia uji Nabi kerana dia pernah baca lah kitab ni. Dia bawa pergi kepada Nabi kurma. Dia kata sedekah. Dia tengok Nabi tak makan, Nabi bagi ke orang. Dia bawa, dia kata yang ni dia bagi hadiah. Dia tengok Nabi makan dan Nabi bagi ke orang. Oh, dia tenang. Betul. Sama. Sebahagian riwayat dia duduk tengok ikut Nabi. Nabi kata nak tengok yang ni. Nabi selok belakang Nabi. Ada khatam nubuah yang tanda daging yang timbul di belakang Nabi. Tanda baginda seorang Nabi. Lalu Nabi lah
yang membantu Salman ni bebas dia menjadi hamba. Dan Salman ni bersama dengan Nabi SAW. Nabi sayang kat dia. Dia orang Parsi, dia bukan orang Arab. Dan Islam bukan agama perkauman. Bila dia nak mati, dia menangis. Jadi Sa'ad, sahabat Nabi, main ziarah dia. Ziarah Salman. Tengok, dia menangis. Dia kata, wama yubkika ya akhi. Siapa kau menangis? Alaysa qad sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa kada wa alaysa kada. Takkah kau dulu dah bersahabat dengan Nabi, dulu buat yang tu, buat yang ni, nak sedih apa? Ni zaman ni Nabi pun tak ada lah. Kata Salman, ma abki wahidatan min isnain. Aku tak menangis kerana salah satu daripada dua perkara. Wa ma abki dhannan 'ala ad-dunya. Aku tak menangis kerana sayang dunia. Orang tak mau mati lah, teringat. Seorang orang nak mati ke Allah? Atas kata nak mati, Allah matilah aku. Matilah, habislah aku. Dia tak ada, aku tak menangis kerana nak dunia. Wala karahatan lil akhirah. Aku tak menangis kerana bencikan akhirat. Tak kerana sayang dunia, tak juga kerana tak mau akhirat. Tetapi walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilaina ahdan fama ara illa inni qad ta'addait. Dia kata, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah janjikan kepada aku, kepada kita ni, satu janji, dan aku rasa aku telah langgar janji Nabi ni. Sa'ad pun heran lah, sebab Sa'ad Salman ni bagus lah, Salman pula langgar janji Nabi. Kata, wa ma ahida ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi janji apa? Dia kata, Nabi janji ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yakfi ahadakum mithlu zadir rakib. Annahu yakfi ahadakum mithlu zadil wa zad mithlu zadir raqib. Nabi kata janji, cukuplah seseorang kamu hidup di dunia ni dengan kadar bekalan seorang pengembara. Macam mana pengembara orang yang musafir tu bawa bekal, Nabi kata cukuplah banyak tu bawa. Fama raaitu fama ara illa inni qad ta'addait. Aku rasa aku ni lebih dah daripada had Nabi janji. Rasa ambil dunia ni banyak dah ni. Dalam riwayat kata, bila Salman mati, ada berapa dirham lebih duit dia. Dirham je. Dia rasa susah hati. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini nak cerita sahabat. Dia tak sama macam kita lah. Kita cerita je. Abu Ubaidah Al-Jarrah, bila dia tengok keluar rumah dia, dia tengok kuda dia ada dua ekor, lebih, dua, tiga ekor. Dia kata, aku rasa malu jika mati. Kuda Nabi seekor, kuda aku lebih. Kalau jumpa Nabi, nak cakap apa kat Nabi? Ini sahabah radhiyallahu an. Jilul Quran, generasi Al-Quran, Al-Farid, yang Syekh Qutb sebut Jilul Quran Al-Farid, generasi Al-Quran yang unik, yang mana Nabi tarbiyah mereka. Sebab itu Ahlus Sunnati wal Jamaah sayang kat sahabat Nabi, sayang kepada Abu Bakar, sayang kepada Umar, sayang kepada Al-Khulafa Ar-Rashidun. Mari Syiah, dia kata sahabat ni, tengok dalam neraka
ketika sedang kita berceramah di sini, hendaklah kita semua tahu Aisyah sedang digantung kakinya ke atas, kepalanya ke bawah di dalam neraka. Bagi kita berat. Rumus. Kita tak kata sahabat maksum, tapi kita kata mereka ini telah melakukan sesuatu yang besar. Kerana mereka merupakan perantara antara kita dan Nabi SAW. Kita tak tengok Nabi. Siapa yang nak habaq kat kita apa yang Nabi kata, melainkan dia apa? Kalau kita kata sahabat ni semua pendusta, telah kafir dan murtad setelah Nabi wafat, apa yang tinggal bagi ajaran ini? Kerana sahabat radhiyallahu anhum telah buat apa yang kita tak mampu buat. Walaupun di kalangan mereka ada yang kurang, ada yang, namun ini adalah apa yang Nabi SAW ajar mereka. Dan mereka ni ambil daripada Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, kana lana sitrun fihi timthalu ta'ir. Kami di rumah kami, kata Aisyah, kerana di rumah Aisyah tu rumah Nabi lah, ada lansir ni, kain penutup ni, kana fihi sitrun fihi timthalu ta'ir, padanya ada gambar burung, wa kana ad-dakhil idza dakhal istaqbala, dan siapa saja yang masuk dalam rumah tu, dia akan nampaklah kain tu dengan gemak burung. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawwili hadha fa inni kullama dakhaltu faraituhu dhakartu ad-dunya. Hadis Muslim. Hawwili hadha, Aisyah dia ubahlah gambar ni. Fa inni kullama dakhaltu faraituhu dhakartu ad-dunya, kerana aku ni setiap kali masuk tengok gambar tu, aku teringat dunia. Nabi kata, aku teringat dunia. Lalu Nabi suruh ubah. Ulama-ulama hadis bincang hadis ni. Boleh tak gambar binatang ni? Bukan patung binatang. Patung binatang tu tak boleh lah. Binatang gambar. Berdasarkan hadis ni, sebahagian ulama menyatakan boleh, kerana Nabi tak suruh Aisyah buang, Nabi suruh ubah ya. Dan benda tu ada di rumah Aisyah. Kerana alasan Nabi, Nabi tak mau teringat dunia. Tapi maka menyebabkan gambar binatang, burung apa, selagi dia tidak dibesarkan sekadar pemandangan, sebahagian dari kalangan para fuqaha menyatakan boleh, sebahagian memakruhkan dan seumpamanya. Yang pentingnya Nabi SAW, Nabi dia tak mau tengok benda ni kerana mengingatkan dia kepada dunia. Itu Nabi. Kalaulah Nabi ni, dia bukan Nabi, dia sahajalah buat ajaran ni nak bagi orang semua ikut dia, dia dapat kedudukan, tentu dia pilih benda hak elok-elok untuk dia. Rumah dia bagi cantik, kenderaan dia bagi banyak, harta benda bagi banyak, alang-alang dah ada pengikut. Tok-tok syekh, ustaz-ustaz pun ramai pengikut, bagi banyak sikit kan. Semua hak elok-elok ambil kat kita lah. Hak tak elok kita bagi kat orang. Nabi, oleh kerana dia Nabi yang benar, kalau dia reka ajaran tak padan, biar kita pulun. Tapi oleh kerana dia tahu hakikat ajaran ini benar, dan baginda ialah Nabi yang menuju pada hari akhirat. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, wa mali walid dunya innama misli wa mislu dunya kamathali rakib fi dhillis syajarah thumma raha wa tarakaha. Nabi kata, aku dengan dunia ni apa sangat,
melainkan seperti mana seorang pengembara, orang yang naik kenderaan, berhenti pada satu tempat, berhenti tempat teduh di bawah satu pokok berlindung, lepas pada tu naik balik dan sambung perjalanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, bila dia tengok Nabi tidur, Nabi bangun, tengok belakang Nabi ni berserat, tempat tidur tu kerah. Sayyidina Umar menangis. Dia kata semua pembesar-pembesar Rum, Parsi semua, depa semua tidur elok-elok, tapi Nabi tempat tidur tak elok. Nabi kata, aku dengan dunia ni nak buat apa? Mari duduk sekejap saja, lepas tu nak pergi. Macamlah orang yang mengembara sampai duduk di bawah satu pokok berlindung saat daripada panas, saat lagi nak sambung pula berjalan. Nabi SAW berikan makna ini. Bahkan apabila dalam hadis di rumah Aisyah radhiyallahu anha, tengok ada gambar kain-kain cantik, Nabi kata amiti anni amiti anna qiramaki hadha. Aisyah tolong ubahlah, Aisyah. Nabi kata fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'riduni fi salati. Kerana gambar-gambar tu kacau aku masa sembahyang. Sebab tu sebahagian para ulama menyukai tempat solat itu bersih, dia bukan tempat yang banyak gambar. Tapi zaman lah ni dia macam lah kan, Allah kebat tengok sejadah, cantik pula sejadah ni. Pasal apa tang ni bunga lima yang ni enam. Tengok-tengok tu imam bagi salam lah, habis duk kira bunga kat sejadah tu. Dia kata saya tak, saya khusyuk. Mungkin, tapi Nabi sendiri kata la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi salati, sentiasalah gambar-gambar tu kacau aku masa salat. Dalam riwayat Imam Bukhari, maka orang cari sejadah salat yang bersih supaya kita salat. Kerana salat menghubungkan manusia dengan Allah Jalla wa'ala. Tapi oleh kerana Nabi ni, Nabi dia pilih Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kan perempuan, dia ambil kain-kain cantik-cantik, balut dinding, balut. Bukan salah, rumah kita pun ada wallpaper apa semua, kita tak boleh banding dengan Aisyah tu radhiyallahu anha. Nabi kata Innallaha lam ya'murna an naksul hijarati wattin. Wahai Aisyah, Tuhan tak perintah kita supaya tudung, supaya tutup batu dengan batu dengan pasir. Kain ni tutup. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini zuhudnya. Dia masa zaman dia jadi khalifah. Apabila dia pergi, dia tahu mana-mana gamno dia ada wallpaper kat rumah. Dulu tak ada wallpaper lah, dia dah pakai kain. Dia pergi koyok dengan tangan dia. Dia ni kain ni, dia kata yang handuk tutup dinding ni boleh tutup berapa banyak baju orang Islam yang susah. Sebab tu ramai orang tak mau jadi gubernur Umar. Zaman sekarang macam tu, ramai orang tak mau jadi menteri, takut zuhud. Umar bin Khattab radhiyallahu an, kita sebab tu kadang-kadang sebahagian orang kita nak mengampu siapa ikut hal lah. Tapi jangan bila nak mengampu ni seperti mana para sahabat. Kita sebut pemimpin kita macam dengan sahabat, isterinya seperti Aisyah. Janganlah, ampu sikit-sikit saya, jangan sampai terbalik tayar nak kata. Tak sama kita dengan, nak buat contoh pergi buat contoh lain lah, bini Nelson Mandela ke apa, tak apalah. Tak payahlah dengan isteri Nabi SAW. Yang tak sama dengan apa yang kita ada pada hari ini.
Tuan-tuan pergi. Kalau kita pergi, saya kata, kita pergi tengok dunia ni kan. Ke apa dah? Masuk tu. Tuan-tuan, kita pergi berjalan tengok dunia ni. Saya pergi banyak, bawah-bawah ni pergi banyak negara. Orang semua akan suggest kepada kita, kita rakyat merhain lah. Orang ingat kita ni datuk ke apa, cadang pergi tempat yang bagus-bagus lah kan. Barang-barang yang hebat berjenama apa. Tapi saya pergi, saya tengok macam-macam lah dunia ni. Tempat-tempat yang hebat. Di Herod ke, di Paris ke, orang pergi untuk membeli barang-barang yang branded, barang-barang yang hebat, mahal. Dompet RM15, duit RM2,500. Kita pun duk cek, kok mana yang mahal ni, kok tekan keluar duit, dia duk cetak duit dalam tu ke apa. Bagi bang. Oh,
Saya cerita apa ni? Saya cerita barang. Agama ni dia tak larang kita pakai benda elok ni. Dia suruh, dia tak larang. Perhiasan Tuhan bagi manusia. Sahabat tanya Nabi, ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Rasulullah, satu orang suka baju dia cantik, kasut dia cantik. Takaburkah dia? Nabi tu, Nabi kata la, innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu cantik dan sukakan yang cantik. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas, yang takabur itu menolak kebenaran dan hina orang. Hina ni macam mana? Maksud dia takabur, dia sombong. Kita tengok barang-barang berjenama ni, bukan kalau kita beli dia kerana dia tu cantik, kita rasa bagus, pakai cantik, maka tak ada masalah. Tapi kalau kita beli dia kerana kita nak tunjuk standard kita, kita takabur. Dan kebanyakan orang memiliki barang jenama ini, apa kekuatan dia? Barang branded ni, kekuatan dia kesombongan manusia. Pasal sombong, supaya aku nak beritahu, aku bukan tarahang nak pakai barang tu, aku taraf lain. Sebab tu Nabi kata la yadkhul jannah, tak masuk syurga. Sebab padanya kesombongan. Nak menunjukkan kelebihan yang ada pada dia. Dan itu Al-Quran menyebutkan dunia ini mata'un ghurur, perhiasan yang menipu. Macam kita sambut tahun baru. Semua orang sorak sambut tahun baru, sambut hari jadi. Hari ini umur kita bertambah. Kita tipu diri kita, bukan hari ini, tiap hari umur kita bertambah. Dia habang kata hari ini umur kita bertambah, dia bukan hari ini. Lah ni pun duk bertambah. Setiap hari itu mendekatkan kita lagi kepada tarikh kematian kita. Walaupun kita meraihkan, tak apalah. Semua orang kan buat kek macam Ismail Ulam Raja ke apa. Tapi hakikatnya mendekatkan kita pada kematian. Mungkin kita raikan dalam diri kita kerana kita dah dapat menambahkan amalan salih, mudah-mudahan. Tetapi manusia hakikatnya dia bertambah hari, bertambah hari, bertambah masa. Hari ini aku tua lagi setahun. Tak, bukan hari ini. Setiap masa kita bertambah. Dunia mata'un ghurur, sehingga kita lupa tentang hakikat diri kita. Kita ni sebenarnya mari dunia ni seorang je, bukan ada siapa-siapa. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah, kamu akan datang kepada kami dalam keadaan bersendirian seperti mana pada hari awal kamu diciptakan. Kita tak ada siapa-siapa. Mana datang ke dunia ni, ada jawatan, jadi tokoh, jadi apa, ada orang ikut. Lama-lama kita rasa gah sendiri. Kita kata kita besar, kita jadi pemimpin, kita jadi apa? Kita rasa kita besar. Kita lupa hakikatnya kita akan balik. Kita orang hantar kita ramai-ramai je kat kubur, tapi orang tak masuk kubur ramai-ramai yang kita. Orang tak masuk ke dengan kita. Hari ini kita sokong, sorak, sokong orang. Walaupun salah, kita sokong. Kegilaan. Manusia yang sebahagian benda yang terang salah, ada orang sokong juga. Aku tetap sokong sebab ni geng aku, ni parti aku. Dia ingat dia masuk kubur dengan parti-parti dia sekali.
Tak kira lah peti mana pun, sama lah. Kita pun sama. Allah Subhanahu wa taala kata wa yauma ya'udhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, pada hari orang zalim tu dia gigit tangan dia menyesal, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia kata, aduhai jikalah aku ni ikut jalan Rasul. Aduhai jika aku ni tak pi ambil dia tu sebagai kawan. Sebahagian kawan-kawan yang ada dalam hidup kita ni, walaupun dalam dunia dia senyum sekali dan dia berketawa sekali dengan kita, tetapi kita mungkin akan menyesal pada akhir-akhirat kerana memiliki dia sebagai kawan. Dan dia juga mungkin menyesal kerana memiliki kita sebagai kawan. Al-akhilla, kata Quran, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Sahabat, kawan-kawan rapat pada hari berkenaan satu sama lain, antara satu sama lain itu menjadi musuh melainkan orang-orang yang bertakwa. Istabarra alladhina ittabi'u min alladhina ittaba'u wa ra'u al'adhab wa taqatta' bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti yang jadi pemimpin tabarra, berlepas diri daripada orang-orang yang mengikuti. Hari ini semua orang kata, ni semua pengikut saya. Saya mempunyai pengikut yang ramai. Likes dalam Facebook saya berapa? Cuba kira. Saya punya ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u, pada hari yang mana orang-orang yang mengikut diikuti berlepas diri daripada orang-orang yang mengikuti. Wara'ul azab wa taqatta' bihimul asbab, mereka tengok azab dan terputuslah hubungan di kalangan mereka. Wa qala alladhina taba'u law anna lana karrah fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalaulah ada orang yang pengikut ni kata, kalaulah ada peluang sekali lagi kami pun nak berlepas diri daripada depa macam mana depa berlepas diri daripada kami. Hari ini semua orang berimpun sekali, bersorak sekali. Hari akhirat tak ada, semua ni habis. Nabi kata, kun fid dunya ka annaka gharib, jadilah di dunia ni sebagaimana kau ni seorang-seorang orang asing. Sebanyak mana orang hak kita tengok ramai pun tak pergi mana, ramai tu jelah, ramai kat ni jelah, habis ni tak ramai orang dengar kita ni, lepas tu kita balik seorang. Hakikat agama bukan memusuhi dunia, tetapi agama tuzakiruna bil akhirah, yuzakiruna bil akhirah, mengingatkan kita tentang hari akhirat. Saya lupa, tuan-tuan lupa, semua kita lupa. Tapi di atas segala kekecewaan, agama mengubat perkataan hidup kita. Kita tengok dunia, dunia tak adil. Dunia tak adil pada ramai. Rakyat Syria yang tak berdosa yang dibom. Orang-orang miskin yang telah berusaha tapi harta mereka dirampas. Orang-orang yang zalim yang memakan harta benda orang lain. Orang-orang yang kuat menikam ataupun menzalimi orang-orang yang lemah. Dalam dunia ini, dunia tidak adil. Tetapi oleh kerana dunia adalah sementara, maka kita sejauh mana kita tengok pun, kita akan kata, ada hari lagi yang lebih panjang. Maliki yaumiddin. Sebab itu kita baca setiap hari, maliki yaumiddin. Kok mana pun kita akan berdiri depan Tuhan. Cakap pandai mana pun, kuat kuasa macam mana pun, berdiri depan Tuhan Jalla wa'ala, hari itu tak ada siapa nak cakap pandai lah. Kita ambil harta orang di dunia ni, kadang-kadang ambil bukan banyak pun. Ha, kita ambil tu lebih 1,000 tak padan, belanja 3 hari habis.
tipu orang RM15, RM1,000, tipulah RM1,000,000 pun habis. Mungkin wang dalam bank dia tak habis, tapi Allah tamatkan dia daripada menikmati nikmat wang itu dan harta itu dengan berbagai cara. Dia tak sihat, fikiran dia tak tenang, makan tak sedap, pi tempat tidur hotel hebat tapi dia tak lena. Allah boleh menarik nikmat dengan berbagai-bagai cara. Kerana yang sedikit itu mata'un ghurur, manusia menipu. Dan bila dia balik kepada Allah Jalla wa'ala, kesemuanya tak ada. Kita macam orang yang tidur, orang miskin yang tidur di kaki lima. Ketika dia tidur, dia mungkin bermimpi dengan berbagai mimpi, dia kaya dan seumpamanya. Bila dia dikejutkan, kesemuanya hilang. Hari ini saya duduk depan jadi mufti, ceramah, orang dengar. Tuan-tuan mungkin dengan kedudukan, orang tu jadi menteri, ada jawatan, macam-macam. Tapi apabila datangnya malaikat maut, kesemuanya tak ada. Walaupun masa nak masuk dalam kubur tu, tak ada lah malaikat tanya, minta maaf Datuk, nak tanya sikit apa soalan ni, bukan nangkir ni. Tak ada. Kau di akhirat kata, ni geng-geng VIP duduk belah ni. Tak ada. Watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Takutlah kamu kepada aku, wahai ulul albab. Tuhan kata. Hari ni tuan-tuan tengok, oh hebatlah depa tu, dia VIP ni sentiasa duduk depan, sentiasa orang bagi kedudukan. Hari ni setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, dua kali pilihan raya, tiga kali, kemudian hilang, kemudian habis. Kemungkinan orang-orang yang sapu sampah di jalanan, dia VIP dia pada hari akhirat kelak di sisi Tuhan. Sebab itu maka akhirat sentiasa menjadikan manusia itu yakin terhadap kehidupan. Segala kesedihan roh, segala kesedihan ini akan berlalu pergi. Segala kesakitan akan pergi. Seperti mana segala nikmat juga akan pergi. Segala kedudukan juga akan pergi. Apabila kita beriman pada hari akhirat, kita tidak akan membesarkan manusia lebih daripada membesarkan Allah. Semuanya kita akan ada limitation kita. Semuanya akan ada kadar kita. Kita mungkin berkawan, kita mungkin bertolong bos kita, kita mungkin tolong dia. Tapi kita tahu, dia sekadar dia manusia, dia tidak lebih. Salah dan benar tidak ditentukan oleh kedudukan dia, tapi ditentukan oleh kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mulia di sisi Allah, mulia di sisi kita. Sekalipun tidak mulia di sisi sebahagian manusia. Apa yang hina di sisi Allah, hina di sisi kita. Sekalipun dimuliakan oleh sebahagian manusia. Hari ini mungkin manusia itu oleh kerana ada duit kita muliakan. Perompak, perasuah, apa-apa saja dalam dunia ni mungkin dimuliakan kerana dia duit banyak. Sebahagian pemimpin-pemimpin yang barat yang bunuh bom orang, dia pergi ke mana-mana, dia disambut dengan media, padahal di tangannya adalah darah rakyat Syria, rakyat Iraq dan ramai lagi manusia yang mati. Tapi oleh kerana dia ada kedudukan, dia ada harta. Sebahagian orang-orang besar yang mencuri harta benda manusia seluruh dunia ini, dia dihormati dan disambut kerana dia ada kuasa dan harta. Walaupun di sisi Allah dia sehina-hina manusia kerana mencuri atau membunuh atau melakukan kezaliman terhadap orang lain. Sebab itu agama sentiasa menjadikan kita betul dalam pandangan kita. Bila kita Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, semuanya kecil. Bila kita bersalat, kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita puji Tuhan Rabbil Alamin. Dia Tuhan bagi sekalian alam, dia bukan Tuhan untuk sebuah negara ataupun dunia saja, sekalian alam. Dengan segala kebesaran dia, kita sembah dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka demikian kita hidup di atas dunia ini
yang sentiasa mengulangi Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu ta'ala alam, kita buka pada soalan. Adakah dalam Islam tanggungjawab menjaga ibu bapa merupakan tanggungjawab anak lelaki banding anak perempuan? Mohon pencerahan. Asalnya berbuat baik kepada ibu bapa merangkumi anak lelaki dan anak perempuan. Cumanya oleh kerana perempuan itu ada kekangan dia sendiri, maka tanggungjawab kepada lelaki itu lebih berat kerana dia mampu untuk memberikan ataupun mengadakan nafkah yang diperlukan oleh ibu bapa apabila ibu bapa itu tidak mempunyai nafkah untuk dirinya makan, pakai dan minum dan seumpamanya. Kerana asal tanggungjawab nafkah ni dalam agama duduk di atas bahu lelaki. Pun bukan bermakna anak perempuan tidak boleh, tidak terlibat untuk memberikan amanah ataupun untuk memberikan untuk melakukan tanggungjawab mengenai ibu bapa. Baru-baru ni kita bincang pasal fatwa tentang, tapi yang ni tak rasmi lagi lah, tapi dari segi fatwa dah putus, cuma dia akan perlu melalui majlis agama Islam. Kita bersetuju bahawasanya perempuan sebenarnya dia boleh keluar daripada rumah suaminya jika dia di dalam keadaan bahaya ataupun dia di dalam keadaan terancam. Asalnya perempuan ini, saya nak sebut termasuklah kes ni, asalnya perempuan ini dia tak keluar daripada rumah suami dia melainkan dengan izin. Tak pasal-pasal kita pi belah tinggal rumah suami, balik-balik suami cari, mana isteri? Tak tahu, mak tidur mana, tak tahu. Dia rasa pi tidur rumah kawan, rumah kawan. Dia nak tidur kampung, dia balik. Dia pi tidur rumah kak dia, dia tak boleh. Kerana Nabi SAW kata, idza sta'zanakum nisa'ukum ila al-masjid fa'zanu lahun, apabila wanita kamu ataupun isteri kamu minta izin untuk pergi ke masjid, kamu izinkanlah. Maksud dalam sebahagian bil-lail disebut pada waktu malam dalam riwayat Bukhari, maksudnya wanita nak pergi masjid pun kena minta izinlah. Dan tapi Nabi suruh suami berizinkan, tapi artinya kena minta izinlah. Aisyah radhiyallahu anha apabila dia difitnah dalam peristiwa hadisul ifk yang mana dia difitnah kononnya berzina dengan Safwan, dia tak tahu cerita tu. Lepas tu dia tahu cerita, dia nak balik, dia kata ata'zanali an ati abawai, boleh adakah engkau mengizinkan aku untuk aku balik ke rumah kedua ibu bapaku? Dia tanya kepada Nabi. Maksudnya asalnya isteri nak balik rumah ibu bapa ataupun nak pergi mana-mana kena minta izin. Asal hukum asal. Cumanya ketaatan isteri kepada suami itu dia mempunyai dia limit lah. Tak bolehlah taat dalam benda yang mungkar. Kan? Hatta pemerintah Nabi kata alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'ah ma lam yu'mar bi ma'siyah. فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا السَّمْعَ وَلَا الطَّعَ, dalam hadis Muslim. Atau individu Muslim, dia kena dengar dan taat. Selagi mana tak disuruh pada benda maksiat, bila suruh benda maksiat, maka tidak ada dengar dan tidak ada taat. Suami, jika dia larang isteri, antara benda maksiatnya, kalau suami putuskan hubungan isteri dengan bapa dia, dia kata tak boleh balik sama sekali rumah mak kau dan bapak kau. Isteri tak balik lah sampai 10 tahun, merana lah mak bapak dia. Nak balik tak boleh, suami tak benarkan. Kalau balik nanti jadi nusyus pula. Tanya ustaz, ustaz kata janganlah, dia tak bagi nusyus. Sabarlah, masuk syurga. Ha?
dia ada pandangan. Secara umumnya kalau tanya kita, kita kata dia boleh balik. Seperti mana yang disebut oleh sebahagian para ulama, khususnya dalam mazhab Hanafi, antara yang disebut oleh Ibn Nujaim Al-Misri, bahawasanya isteri boleh keluar dalam keadaan yang demikian. Misalnya apabila ibu bapa dia sakit, dia tak ada siapa yang nak tolong khidmat kat mak dia, nak bagi ubat tak ada, nak angkat mak dia sakit tak ada, suami dia tak bagi, jangan duduk balik. Boleh tak dia balik? Dia boleh, untuk menyelamatkan ataupun untuk memberi khidmat kepada ibu bapa dia, sekalipun suami tidak izinkan. Tapi sihat balik balik rumah lah. Balik dia kena balance lah antara dia dengan suami dia. Jangan sampai dah 2 tahun tak balik-balik lagi, mak dah sihat dah. Itu bukan, tu cari pasal lah tu. Bahkan para fuqaha dalam mazhab Hanafi dan Malik juga sebahagian menyebut bahawa boleh untuk dia balik setahun sekali, dia kata, sekalipun suami tak izin untuk menziarahi ibu bapa dan adik-beradik dia. Suami tak izin pun, sekalipun bapa dia seorang kafir, mak dia seorang kafirah, suami tak bagi balik, dia boleh balik. Tapi jangan sat-sat tak ada. Bila balik rumah mak, sat-sat tak ada, bukanlah. Dengan secara logik adatnya yang diperlukan oleh bapak dia atau mak dia, maksudnya setahun sekali, setahun dua kali. Orang Malaysia balik berapa kali? Raya lah kot kan, dua kali. Dengan kadar kalau suami kata kita baliklah minggu depan, dia tak kira nak balik minggu ni juga, tak boleh lah. Melainkan suami dia larang terus. Melainkan suami dia ada alasan, suami kita tak boleh balik. Sebab setiap kali balik, dia jadi benda tak elok, pergi buat benda-benda tak elok. Suami dia ada bukti. Yang ni suami dia ada kuasa dalam hal yang seperti ini. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dia lain sikit. Mazhab Hanbali sama dengan Syekh Syafi'i. Dia kata walizawj man'a zawjatihi min 'iyadati abawayha wa shuhud jinazatihima wa jinazati walidiha. Waladiha. Dalam Asnal Matalib kita ni apa? Zakaria Al-Ansari sebut. Dia mazhab Syafi'i ni lain sikit, tapi perlis ni kita luas sikit lah. Dia kata bagi suami itu hak untuk menghalang isteri sekalipun untuk hadir kepada jenazah kedua ibu bapa dia, untuk menziarahi ibu bapa dan hadir kepada jenazah kedua ibu bapa dan hadir kepada jenazah anak dia. Kalau dia ada anak dia, dalam mazhab Syafi'i ni dia ada hak. Suami kata jangan pergi, tak boleh pergi. Wal-aula khilafu dhalik, yang patutnya jangan buat macam itulah, dia kata. Tapi dia bagi hak. Itu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Kita tak terikat dengan mazhab Syafi'i. Kita kata dalil menunjukkan Allah menyatakan wa'ashirun nabi ma'ruf, gaulilah isteri dengan cara baik. Adakah itu termasuk dengan cara yang baik? Tentu itu tak termasuk dengan cara yang baik. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah suruh adil dan ihsan. Itu tidak termasuk dalam adil dan ihsan. Maka dalil-dalil yang kita simpulkan tidak bersama dengan pandangan ini, kita menyatakan isteri boleh keluar daripada rumah dia jika sekiranya dia mendapati dia dalam keadaan bahaya. Contoh banyaklah. Misalnya suami dia pukul dia. Ada orang berkata pukul hang sabarlah, tak boleh keluar daripada rumah, kena bawa pergi ke mahkamah. Pergi bawa pergi mahkamah, balik mai pula dia bubuh lagi 3 biji dah kepala. Tak bagi cadangan tu pun dia bahaya. Ataupun suami tak pukul dia ugut, aku balik nanti hang jaga, aku balasah hang cukup-cukup. Dia dengar-dengar macam tu, dia start kereta, dia balik ke rumah mak dia. Boleh atau mentak? Boleh. Jika dia percaya suami dia tu memang buat. Ataupun suaminya merupakan satu orang yang buat kerja yang bahaya yang lain, seperti suami dia ni jual dadah, umpamanya terlibat dengan dadah. Ramai dalam media kita tengok suami terlibat dengan dadah, polis datang,
dia tangkap semua lah hak duduk dalam rumah tu yang menyimpan, termasuk isteri kenalah. Kalau isteri tengok suami terlibat dengan dadah, maksudnya pengedar dadah, dia tinggalkan suami dia, boleh atau tak? Boleh. Ataupun suami ada penyakit kelamin, AIDS dan seumpamanya, isteri takut, dia tinggal, boleh pun tak? Boleh. Sementara dalam proses dia meminta fasakh. Ataupun suami dia terlibat umpamanya dengan alung seumpamanya, suami dia keluar pergi mana, alung mai cari, dia duduk di rumah, dia yang kena dengan anak-anak, dengan anak-anak dia, dia keluar, boleh pun tak? Boleh. Ataupun suami dia tempatkan dia di satu tempat yang menakutkan, rumah hujung kampung mana tau, dia pun takut kan, mambang kau main pintu pula, jauh tenang lah. Dia pun tinggal kerana ketakutan bahaya kepada orang buat nanya dan semua, boleh ataupun tak? Boleh. Kerana isteri tu manusia. Tapi tak pasal-pasal isteri keluar rumah, pergi mana? Hari ni I pergi shopping, you nak larang tak larang, tak kira. Itu tak boleh lah. Ada hak suami, kalau isteri boleh pergi tidur tak mana-mana dia mau, tak jadi rumah tangga. Apa hukum melintah orang solat jika orang tu solat kat pintu sebelah pintu masjid hingga tak boleh keluar dan menghalang jemaah lain keluar? Oh, ni memang nakai. Asal kita tak boleh lintas di depan orang yang sedang solat tu, maksudnya di depan dengan kadar tempat dia sujud lah, kita tak lintas dia. Okey, asal siapa yang lintas berdosa. Kalau satu hamba, tapi kalau dia lintas luar daripada kawasan tu, mamar, luar daripada kawasan tu, lintasan tu, maksudnya dia lintas tu atas lagi daripada tempat sujud tu, tidak mengapa. Sebahagian fuqaha mewajibkan orang memasang sutra, tetapi ini salah satu pandangan lah. Tapi dalam masjid takkan bubuh sutra penuh masjid. Kalau seseorang tu dia semayang di tempat yang mana dia tahu orang lalu lalang, dia semayang, ada qaul yang disebut dalam oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dan dia menukilkan daripada mazhab Malik bahawasanya kalau orang kawasan tu lalu lalang, dia sahaja pergi semayang, orang pun boleh keluar tempat lain lagi, tapi tempat dia pun orang nak keluar juga, dia berdosa. Kata dia, orang yang ada pilihan tu pun berdosa juga. Tapi kalau dia pergi solat di tempat yang memang tu dah tempat orang keluar, tak ada pilihan, nak keluar tempat lain pun jauh, susah, sengaja dia sembahyang situ sampai orang nak keluar pergi kerja lah apa, dia berdosa. Orang yang lintas tak berdosa, kena terpaksa. Jangan sengah orang pula dia fikir, hari ni aku nak bagi mereka semua berdosa, aku nak sembahyang tepi ni. Dia yang berdosa. Banyak semua ni. Betul ke duit BRIM tu rasuah? Kalau ada unsur rasuah, macam mana kita nak ambil semua? Tuan-tuan dapat duit BRIM lah. Rasuah ni dia nak kena ada benda ganti lah. Maksudnya kalau saya bagi yang ni, awak kena buat macam ni. Yang benda tu mempunyai unsur menzalimi orang lain dan mengambil hak orang lain. Kalau tidak menzalimi orang lain ataupun tak mengambil hak orang lain, tak ada lah, dia sebagai dinamakan upah lah. Menzalimi ni banyak cara lah. Misalnya kita bagi duit pada satu orang, menyebabkan kita sepatutnya dalam senarai tu duduk nombor 5 dalam, tapi peluang kita yang 5 tu jadi nombor 2. Bila kita jadi nombor 2, orang hak nombor 2 semua pergi ke belakang. Kita rasa dah aku kena juga, tapi kita telah membelakangkan orang lain. Itu rasuah. Tapi kalau pemberian itu, sehingga umum, pemberian itu umum, dia bagi
Orang bagi kita dan dia tak minta apa. Kita nak tengok ada kesan ataupun tak kepada bidang tugasan kita. Kalau kita kerja kerajaan, kita ambil benda tu, Nabi kata, "Falyajlis fi baiti abihi, ala falyaq'ad fi baiti abihi." Pi duduk balik rumah dia. Nabi kata, cuba pi duduk rumah dia, orang bagi dia kat dia. Kalau orang tak bagi, melainkan orang bagi itu kena ada jawatan dia, artinya itu ada unsur rasuah. Nabi larang. Okey. Kalau orang bagi umum, orang tak? Orang bagi umum, secara umumnya orang bagi. Kata-kata kita pergi rumah orang bagi kat kita duit raya. Main-main bagi kita duit raya. Duit apa ni? Sahaja duit raya. Dia jumpa kita, dia bagi duit. Kita terima. Adakah wajib kita tanya, cik nak tanya ni, duit raya ni cik ambil mana? Tak ya. Tak wajib. Tak wajib. Kita boleh menerima ya. Sebab Nabi SAW terima pemberian sekalipun diberi oleh Yahudi, walaupun tahu Yahudi itu ada terlibat dengan rasuah dan macam-macam riba, pemberian raja-raja, Nabi terima. Karena kalau Islam, macam saya sebut, kalau Islam suruh kita selidik semua hak mai kat kita, hak mai kat kita tu tak dasar apa, pasal apa dia mai kat kita, yang tu je kita kena tahu. Ni hak nak bagi duit kat aku pasal apa? Tak ada, dia tak pasal aku nak bagi kat hang. Tak apa. Sebab itu, tapi kalau, dan kita tak payah tanya, duit ni mai kat hang macam mana? Yang ni tak payah tanya. Kalau tidak, kita tak boleh dapat duit gaji, kita tak boleh dapat duit, susah lah. Kan? Member kita, mai kita, jom ajak kita makan, gaya nak makan. Ni cik nak tanya, hang nak ambil duit mana belanja aku ni? Tak perlu kita tanya. Kita pergi rumah orang, kita tak perlu tanya. Ha? Cuma kalau orang tanya, di segi waraknya kita terima duit hak elok, tak apalah segi warak, tapi segi hukum umum boleh. Imam Ja'far As-Sadiq, adakah berfahaman Syiah dan guru Imam Syafi'i? Saya ada tengok apa, siapa tunjuk kat saya, ada tokoh politik parti tertentu sebut Imam Ja'far As-Sadiq itu ialah guru kepada Imam Syafi'i. Sebenarnya tak, dia tak sempat sebagai guru Imam Syafi'i. Ja'far As-Sadiq dia bertemu dengan Abu Hanifah, mungkin Abu Hanifah. Abu Hanifah ni meninggal pada tahun 150 Hijrah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Adakah Abu Ja'far As-Sadiq itu orang Syiah? Dia tak orang Syiah. Syiah tu pengikut. Dia orang claim dia sebagai salah seorang imam Syiah. Kalau orang kata Imam Ja'far As-Sadiq itu faqih, tak apa faqih ya. Alim dalam fiqh, alim dalam fiqh ya. Tapi adakah Ja'far As-Sadiq maki sahabat? Dia tak maki sahabat. Adakah dia cerca Abu Bakar dan Umar? Dia tak cerca Abu Bakar dan Umar. Adakah dia suruh toreh badan pembila Mai Asyura? Dia tak suruh toreh badan Mai Asyura. Adakah dia kata Aisyah dalam neraka? Dia tak kata Aisyah dalam neraka. Adakah dia kata bahawasanya mula-mula Allah nak buat macam ni, patut Allah tukar fikiran buat macam lain pula? Dia tak kata yang tu. Itu Al-Badak, dia tak kata tu. Habis tu kita jangan kelirukan orang. Ini Imam Ja'far As-Sadiq merupakan imam yang merupakan imam besar di hadis i'tiraf Ahli Sunnah. Ahli Sunnah mengiktiraf Ja'far As-Sadiq. Ahli Sunnah mengiktiraf Baqir sebagai orang saleh. Ahli Sunnah mengiktiraf As-Sajjad sebagai orang saleh. Tapi itu imam, bukan Syiah. Syiah tu orang yang menjadi yang mengaku mereka tu sebagai imam. Belum tentu apa yang mereka dakwa itu benar seperti mana yang dilakukan di dakwa yang diajar oleh imam-imam berkenaan. Apa jadi pada saat solat kita ketika kaki tangan diikat seperti dicolek, bagaimana untuk solat? Oh, ni fikir panjang ni, bagus. Kalau dia tak boleh berdiri, dia solat macam duduklah. Kalau dia boleh berdiri, dia boleh duduk, berdiri dia solat macam berdiri dengan kadar dia lah. Dia boleh tekan tangan dia untuk rokok. Dia buat dengan kadar yang dia mampu untuk dia menunaikan solat berkenaan. Tengoklah dia keikat tangan kat belakang ke. Mungkin dia tengok cerita kan.
tengok drama, kalau aku kena ikat macam mana nak sembahyang ke, bagus jugalah. Lepas tu malam ni main kuliah nak tanya, ingat. Harap-harap yang tanya ni tak kena ikat lah, insyaAllah. Isteri saya mengandung. Ibu mentua saya minta isteri bawa bawang putih bertujuan untuk perkara buruk. Elak perkara buruk. Bolehkah? Apa maksud bawang putih tu? Kalau maksud bawang putih tu nak elakkan dia sesama ke apa, tak apalah. Perkara buruk tu apa? Sebab perkara buruk ni macam-macam. Kalau perkara buruk ni misalnya sial, yang tu tak boleh. Tapi kalaulah mak dia kata, dengar betul-betul, tak kira tuan-tuan salah pula, nak bagi setan, apa, nak bagi jin belah, jin tak mai, boleh ataupun tak? Yang ni nak tengok, kita faham macam mana. Jin sebagai makhluk, memang ada benda-benda tertentu yang dia tak ngam. Contohnya ialah waraqatus sadr. Dia tak ngam dengan daun bidara. Daun bidara tu jin tak suka. Ini disebut dengan Sa'id bin Musayyib semua, jin tak suka daun bidara. Bukan kerana daun bidara tu ada power. Macam lipah tak suka dengan apa? Pandan, macam ulang tak suka dengan belerang. Lah ulang lah tak kira, dia main juga. Dia tengok orang lebih daripada ulang. Ada makhluk memang tak suka, dan jin ni makhluk yang tak suka dengan daun bidara. Sebab itu bila orang kena seher, dia mandi dengan air daun bidara tu, menyakitkan jin tu. Kerana dia tak suka bau tu. Mungkin kita tak rasa apa. Kita sendiri pun ada benda yang kita tak suka. Kita tak boleh bertahan, mati kalau kita bau. Asap ke apa, kita mati, kita bau. Nyamuk, ada benda tak ada, kita spray tu, dia mati dah. Sebab itu ada orang dia masuk dalam api, dia keluar, dia tak terbakar. Ibnu Taimiyah rahimahullah suruh dia lumur badan dia dengan daun bidara. Bila dia lumur badan dia dengan daun bidara, dia masuk dalam api tu, dia terbakar. Ilmu dia tak menjadi. Dia kata sebab jin tak boleh protect, dia tak suka daun tu. Okay. Kalaulah dia kata, saya tak tahulah, tentu tuan-tuan ambil. Kalau dia kata jin sebenarnya tak suka dengan bawang putih ni, saya tak tahulah suka ke tak kan. Kalaulah dalam pengalaman dia jin tak suka lah dengan bawang putih ni, lada ke apa, kalau di atas dasar tu tidaklah syirik. Ia macam benda tadi lah, macam orang ambil pandan bubuh dalam kereta tak mau bagi lipas masuk, ambil serai tak mau bagi apa, serai menatang apa, kalau tak mau bagi laki masuk bubuh apa. Kalau itu, maka itu tidak dianggap sebagai salah, itu sebagai satu ikhtiar biasa. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, ada skim mubaligh. Kita cari 5 orang pendakwah yang, dan kita bagi allowance maib sebagai untuk pendakwah. Saya dah keluar dalam laman web, dalam Facebook Jawatan Mufti. So, tuan-tuan yang ustaz